Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel Johan Chandra Dinata seputar tanaman hias, khususnya tanaman hias alokasia atau talas hitam atau Senteulu Caladium Rex. Yang saat ini ada di depan saya adalah beberapa koleksi tanaman hias Rex Caladium milik saya. Sudah kami rawat lebih kurang 6 tahun, dan 6 tahun yang lalu kami menanam dalam posisi masih kecil. Rencana ke depan 6 tahun yang akan datang, seperti inilah bentuk rencana yang akan kami bentuk terhadap tanaman talas hitam milik kami. Dan sekarang ini sudah terwujud angan-angan kami 6 tahun yang lalu membentuk talas hitam ini menjadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pecinta tanaman hias, khususnya Rex Caladium atau talas hitam. Dan kita punya beberapa tanaman ini di rumah sebagai penghias halaman, teras, dan di luar rumah. Tanaman ini berbentuk batang berwarna hitam dan daun berwarna hijau. Dan saya juga masih punya satu koleksi, jenis koleksi lagi, yaitu talas hitam juga yang batang berdaun hitam dan daun berwarna hitam. Yang daun berwarna hijau dan batang berwarna hijau pun sudah kita koleksi dan akan kita bentuk seperti ini juga. Ikuti terus perjalanan saya di channel Johan Chandra Dinata, aneka tanaman hias Caladium Black, Senteulu, talas hitam, kelari hitam untuk Anda semua. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Itulah sebagai tanda bahwa teman-teman mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe. Ini adalah tanaman talas hitam milik saya, yang jenisnya yaitu berbatang berwarna hitam dan daunnya berwarna hijau. Usia batang ini lebih kurang 6 tahun. Kita lihat warna batangnya berwarna ungu tua, cenderung berwarna hitam, dengan daun yang sangat lebar. Nah, ini adalah batang. Secara perlahan kita bisa lihat karakter dari batangnya, motif serta keindahan dari tatakan setiap batangnya. Dan ada mata. Mata itu nanti akan tumbuh tunas. Nah, ini warna batang dari talas hitam ini yang sungguh pekat dan mengkilat. Tinggi pohon ini lebih kurang 4 meter. Nah, ini adalah warna atau bentuk dari belakang dari daun talas ini, berwarna hijau keputih-putihan dengan batang tulang dan garis tulang yang tegas. Ini adalah warna daun dari depan berwarna hijau agak tua dan mengkilat. Daun yang tidak begitu lebar. Nah, ini yang talas hijau, batang berwarna hijau dan daun juga berwarna hijau. Saya juga memiliki cukup banyak tanaman jenis seperti ini. Daunnya pun lebar. Ya, ini lebar sekali daunnya. Batang berwarna putih
dan batang daun berwarna putih dengan garis yang sangat tegas. Di bagian lain, tanaman talas hitam ini yang sudah membentuk batang. Kalau yang ini batangnya yang satu sudah sangat tinggi sekali, guys. Sudah sangat tinggi sekali, tingginya hampir mencapai 1 meter. Namun dia hanya memiliki satu batang daun ya, dan daunnya kecil. Ini juga ada di bagian teras rumah yang sudah tumbuh batang juga. Dan ini saat ini sementara baru tumbuh satu daun saja. Daun ini masih muda. Nah, inilah beberapa koleksi talas hitam daun hijau yang sudah memiliki batang yang kita letakkan di batangnya, dan warnanya kita perhatikan perlahan-lahan ya, berwarna hitam ungu tua tapi cenderung ke hitam. Oke, dan dengan daun yang lebar, tingginya ini sekitar 3,5 meter. Selain di teras office yang kita letakkan di pot bundar, kita juga letakkan tanaman ini di teras rumah dengan menggunakan pot bentuk segi empat. Ini juga tinggi daunnya sudah, tinggi pohonnya juga sudah hampir 4 meter. Nah, inilah beberapa, ada 3 koleksi talas hitam kita ini yang kita letakkan di dalam pot bersegi empat. Dan ini kita letakkan di teras rumah sebagai penghias teras rumah. Ini adalah bonggol yang terbuang pada saat itu. Saya ambil, kemudian saya tanam bonggolnya, dan ternyata tumbuh cabang-cabang dari mata batang tersebut, tumbuhlah tunas-tunas baru sehingga dia menjadi unik. Nah, tadi saya juga punya koleksi talas hitam yang berbatang hitam dan berdaun hijau tua atau cenderung berwarna hitam. Saya lebih sedang menyebutnya adalah talas hitam berbatang hitam dan berdaun berwarna hitam. Nah, ini saya ada beberapa, ada banyak koleksi ini ya. Nantinya juga ini akan kita bentuk seperti talas yang di depan tadi. Batangnya akan kita bentuk sehingga bisa menjadi seperti talas hitam yang ada di office kita. Dan itu mungkin membutuhkan waktu 5-6 tahun ke depan. Dari sekarang sudah kita persiapkan tanamannya. Ini salah satu contoh yang mulai kita bangun ya. Dari batangnya sudah mulai ada tumbuh, sudah mulai muncul. Ini kita baru bangun yang satu ini, baru kita bentuk. Kita perhatikan warna ini, daunnya lebar sekali, guys. Ini adalah warna dari belakang daun talas hitam yang berdaun berwarna hitam. Warna daun yang di depan, guys, daun mudanya, guys, sangat mengkilat sekali seperti ini. Ini ciri-ciri daun yang masih muda, dia tumbuh
dan mengeluarkan warna hijau tua pekat yang mengkilat. Ini tidak saya beri apa-apa guys, alami, dia mengkilat alami. Nah ini yang satunya ya. Ada beberapa tanaman talas hitam saya yang jenis ini yang sudah tumbuh daun mudanya, daun barunya ya, dan rata-rata semua mengkilat. Warna di belakang daunnya ungu ya, mengkilat. Nah ini adalah beberapa koleksi tanaman hias saya yang talas hitam sentiwulung yang berbatang berwarna hitam dan daun berwarna hitam.